Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video sambungan daripada video saya yang terdahulu. Tapi jika anda terlepas video itu, secara ringkasnya saya sedang menguji benda ni. Benda ni adalah satu adapter yang boleh mengubah apa-apa saja telefon yang tak ada wireless charging kepada telefon yang ada wireless charging. Saya nak cuba sama ada ia berbaloi atau tidak. Adapter yang boleh tukarkan sebarang telefon jadi telefon yang ada wireless charging ni saya beli daripada Shopee pada harga lebih kurang RM15. Saya beli dua jenis. Yang saya pakai ni adalah jenis USB-C dan satu lagi dia ada juga dalam versi Lightning untuk anda gunakan pada telefon Apple anda. Untuk mencuba produk ini, saya menggunakan Asus Zenfone 5Z. Telefon ni adalah flagship pada tahun 2018 dan terang-terang telefon ni tiada wireless charging. Dia ada bateri berkapasiti 3300 mAh. Bila bateri telefon ini berada pada kapasiti 5%, saya mula mengecas menggunakan pad wireless charging. Waktu mengecas, saya catatkan menggunakan app tertentu dan hasilnya saya akan plotkan dalam graf untuk tengok berapa pantaskah produk ini mengecas telefon Zenfone 5Z ini. Dan inilah hasil dia. Daripada 5% ke 100%, telefon ini mengambil masa lebih daripada 5 jam, lebih tepat lagi 5 jam 36 minit hanya untuk mengisi bateri sebesar 3300 mAh. Ia tidaklah mengejutkan saya sebab pada adapter ni sudah tertulis dia punya output iaitu 5V 800 mAh, iaitu diterjemahkan kepada hanya 4W. Memang sah, pad wireless charging ni tidak menyokong quick charge. Sebab kalau anda tengok pada grafnya, ia mendata daripada mula sampai akhir. Dia punya kecuraman dia sama. Kalau anda nak bezakan dengan telefon yang ada quick charge, anda boleh tengok pada review R70 Pro saya. Dia punya graf ada seperti sedikit macam sinusoidal. Dia bermula mendata bawah dan naik laju ke atas. Kemudian ke ujung dia mendata balik bila dah hampir 100%. Jika dibandingkan dengan telefon ini, R70 Pro tu dia ada bateri 3700, tapi disebabkan ia ada super voc, ia hanya ambil masa 35 minit daripada kosong ke 100%. Itu bezanya quick charge dengan wireless charging. Tapi ada satu kelebihan yang saya nampak bila menggunakan adapter wireless charging ni. Contohnya adalah bila kita charge, suhu pada telefon ni kekal maksimum sehingga 37 darjah Celsius saja. Untuk telefon ia sejuk dan ia selamat untuk digunakan. Tadi masalah pertama tentang adapter ni saya cakap adalah ia charge dengan sangat perlahan, iaitu 5 jam 36 minit. Sekarang isu yang kedua adalah bila anda pasang pada telefon ni, anda dapat lihat ada sedikit gelembung pada belakang ni. Lebih-lebih lagi jika anda gunakan casing yang nipis macam yang dapat dalam daripada kotak Asus Zenfone 5Z ni. Jadi bila anda letak dekat atas meja, nampak boleh pusing. Tapi pada saya tu tak kisah sangat. Yang lebih parah, anda kehilangan port USB-C kat bahagian bawah ni. Jika anda ingin gunakan port ini untuk transfer gambar ke komputer ataupun untuk transfer custom ROM ke, nak transfer apa-apa data, anda kena buka casing dan buka adapter ni. Ia satu benda yang renyah lah pada saya. Tapi saya tak kisah sebab kali terakhir, saya tak ingat pun kali terakhir bila saya gunakan kabel USB-C untuk transfer data. Sebab selama ni saya gunakan internet seperti cloud storage ataupun Telegram untuk hantar data. Okay, kalau anda tanya saya benda ni berbaloi ke tak untuk RM15, saya katakannya berbaloi. Untuk pengguna yang casual, yang tak main telefon sangat, hanya guna telefon untuk telefon macam Tokki saya. Tokki saya ni dia kadang-kadang dia tak nampak tau port ni macam mana. Kadang-kadang cucuk salah lah. So kalau ada benda ni, dia boleh letak je. Letak dan terus telefon tu charge. Tapi untuk anda yang gaming lah, lepas tu social media, ini Insta story, saya rasa ni belum cukup pantas untuk tampung gaya penggunaan anda. Mungkin kalau anda dapat cari pad pengecas yang boleh salurkan sekurang-kurangnya 10 watt tenaga masuk ke telefon, itu mungkin boleh. Okey, tapi walau bagaimanapun saya tetap nak buat giveaway. Satu saya nak bagi yang ni dan satu lagi versi Lightning. Jika anda menonton video ini di YouTube, anda boleh pergi ke video ni juga tapi di Facebook dan turunkan komen di bawah.
sama ada anda nak yang Lightning ataupun yang USB-C. Gadget apa lagi yang anda teringin nak cuba tapi anda takut nak beli, takut tak berbaloi? Anda boleh turunkan cadangan itu di ruangan komen nanti. Baiklah, jika anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada Searcher BM di Facebook, YouTube, Instagram dan juga di Twitter. Dan jangan lupa juga untuk nonton dua video terbaru kami di sini dan satu lagi di sini. Okay, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!